Dalam misi kayuhan Eropah aku ini, aku telah memulakan kayuhan dari Istanbul, Turki dan kini sudah pun tiba ke negara Albania setelah melalui Turki, Greece, North Macedonia dan Kosovo. Sepanjang perjalanan di Albania ini, aku merasakan sangat teruja disebabkan aku dapat menikmati keindahan alam yang sangat memukau. Tetapi aku tidak dapat berada dengan lebih lama di negara ini disebabkan aku perlu bergerak dengan lebih cepat untuk menuju ke negara destinasi yang ingin aku tuju. Hai, nama aku Amir Arsad. Selamat datang ke YouTube channel aku. Assalamualaikum, selamat pagi. Hujan lagi hari ni. Ni aku baru saja meninggalkan tempat penginapan aku dekat Skoda ni, dekat belakang ni, lorong belakang ni, dan akan menuju ke Montenegro. So hari ni aku akan buat border crossing untuk ke negara yang seterusnya. Dan laluan yang akan aku lalu ni adalah laluan yang sangat popular bagi pelancong lah, serata dunia tahu. Aku akan melalui Bar, aku akan pergi ke Koto dan aku akan melalui Dubrovnik. Ini tempat-tempat yang memang sangat famous lah untuk pelancong seluruh dunia. Aku akan melalui laluan tepi pantai sepanjang menuju ke lebih utara lagi ni. Kemudian nanti dah dekat Dubrovnik, depan sikit macam tu, aku akan masuk ke tengah semula, sebab aku akan masuk ke Bosnia dan menuju ke Sarajevo. Hari ini agak lewat juga aku keluar dari hotel sebab hujan pagi ni. Sepanjang pagi hujan, lebat pula. So aku macam nanti lah, lelek lah, gerak tengah hari sikit, bagi suam sikit, bagi cuaca, suhu suam sikit, okey sikit baru aku gerak. So pukul 10.30 juga aku gerak ni. Nampaknya cuaca tak menyebelahi aku lagi untuk hari ini. Tapi fokus mengatakan hari ini hujan sampai hari ini je, hari Sabtu. Esok dah start apa, cerah balik, dah tak hujan untuk seminggu tak silap aku. Ni masjid semalam yang aku solat Jumaat ni. Ni sekarang ni tengah jam ni. Tengok depan tu, gila dia punya jam dia. Tak tahu apa yang busy sangat. Hari ni hari Sabtu ni. Oh, aku ingat lagi babe, laluan ni. Ini laluan yang aku lalu dengan Azmi dengan Igi ni dulu waktu tahun 2018. Hari ni aku akan lalu laluan ni sikit, sebab aku memang akan guna laluan lain. Aku kalau boleh tak nak ikut laluan yang sama. Dan aku akan cross border ke Montenegro ni sekejap lagi. Atas sana tu nampak tu ada castle, istana atau bukit. Aku tengah berteduh tengok jalan ni. Lepas tu tadi ada Mamat dari Jerman seorang tu, depan tu. Dia pun kayuh basikal juga. Dia akan melalui jalan yang sama dengan aku. Aku tengah tengok-tengok jalan ni, tengok campsite apa semua. Jadi aku cakap dengan dia, kau jalanlah dulu. Nanti kita akan jumpa kat tengah-tengah jalan ke nanti kan. So at least aku tahu kat depan aku ada orang sekarang ni. Oh, kuda-kuda ni sekati je duduk tengah jalan. Mamat Jerman tu aku rasa laju je sebab barang dia sikit. Dia bawa mungkin 3 bag je kot yang kat belakang. So penat aku kalau nak mengejar dia. Jadi aku bagi dia jalan dulu. Biarlah dia ke depan sana dulu. Aku slow-slow tak apa. Oh ni Mamat dari Jerman ni depan ni. So ini kita akan cross border sama-sama sekejap lagi. And maybe aku akan tag along dengan dia sekejap.
Sebab dia kayuh sehari jauh babe. Lebih kurang dalam 100 hingga 130 km. Aku kayuh pendek-pendek ke dah 60 macam itu. 60-70. Tengok lah kalau aku larat aku pergi sampai 90. Tapi aku akan stay dekat campsite hari ni. Dia pun akan stay kat campsite. Tapi dia tak tahu nak stay kat mana. Aku dah pin dah kat mana aku nak stay. Jadi jom let's go. Hello. Okay, I think we are close to border crossing right now, right? Yeah. Alright, kita akan buat border crossing ke Montenegro sekejap lagi. So, aku kena matikan kamera dan kita akan jumpa di Montenegro. Alright, baru lepas cross border ni. Smooth juga cross border. Senang mudah, tak sampai 5 minit je. Dan cuma ada satu chop je masuk ke Montenegro. Chop keluar dari Albania tak ada. So aku tak tahu kenapa. Hello. Hello. Oh, there's another friend there. Oh yeah. Oh. Hello, hi. Yeah, I think you should go first. Yeah, because I'm very slow. Okay. I'll head on. See you. Yeah, see you. Okay, ini merupakan second time aku kat Montenegro ni. Tapi kalau sebelum ni aku masuk ke kawasan tengah, jalan tengah lah, jalan yang berbukit-bukit. Tapi kali ni aku akan menggunakan jalan coastline. So aku akan nampak banyak pantai dalam perjalanan kali ni kat dalam Montenegro. Ni aku berhenti dekat stesen minyak dekat dengan border ni. Ni macchiato, kita minum dulu kopi. Ni pun aku beli roti banyak ni tadi. Aku tak makan lagi ni, tak makan apa, lapar. Jadi nak kena makan dulu. Nasib baik aku simpan duit euro lagi. Aku memang ada simpan lebih kurang dalam 50 lebih duit euro macam itu lah. And kat stesen minyak ni dia pakai duit euro tau untuk membeli tadi. Aku tengok macam dia punya tanda-tanda harganya semua pakai euro. And dekat Skoda pun duit euro pun boleh diterima pakai dekat Skoda. Jadi kalau beli tu korang boleh bayar pakai euro, boleh bayar pakai duit diorang juga. Mungkin sebab kawasan sini ramai pelancong-pelancong dari Western Europe yang pakai currency euro. Jadi diorang pun accept dia euro. And kat stesen minyak ni semua barang-barang dia jual pakai euro. Sekejap aku nak check apa currency diorang dia. Aku tak ada lah internet, tapi aku ada macam safe application tu. Kita boleh tengok kat sini kalau Montenegro apa lah currency dia. Oh, aku tak safe lagi, aku tak sure apa currency dia. Tapi kebanyakan campsite dekat sini dia pakai euro. Aku tengok dekat Google lah. Nampaknya makin gelap ni, macam nak hujan lagi. Ni tadi dah reda sekejap, ni makin datang pula awan mendung. So nak tak nak aku kena teruskan perjalanan. Mungkin ada lebih kurang 45 km lagi kot untuk aku buat. Dan perjalanan hari ni dia ada mendaki menurun sedikit. Jadi let's go. Sepanjang perjalanan aku hari ni, aku akan nampak banyak gunung-gunung dan bukit-bukit macam kat depan ni lah. Sebabnya Montenegro ni adalah salah satu region yang banyak bukit dan gunung-gunung juga. Sama je macam negara-negara Balkan yang lain. Sebab negara Balkan ni memang banyak gunung-gunung. So memang kena expect perjalanan kat dalam Balkan ni memang akan merentas gunung, merentas bukit, ada naik turun. Hari ni pun akan ada naik turun juga. Tapi tak berapa tough naik turun hari ni. Sebabnya aku makin menuju ke tepi pantai. Dan ke tepi pantai ni jalan dia lebih flat sedikit. Walaupun
adalah naik turun sikit, tapi tak adalah tinggi sangat macam gunung kat depan sana tu. Memang tak larat aku nak cross gunung tinggi-tinggi macam tu. Aku dah rasa macam cukup lah. Dari Kosovo ke Albania cross gunung-gunung cukup lah. Tapi nanti dekat Bosnia aku akan kena cross lagi gunung. Yelah, sebab aku dari kawasan tepi pantai nak ke Sarajevo. Sarajevo tu kira kat tengah-tengah, dan nak ke Sarajevo tu memang mendaki lah. Terpaksa geng, kena hadap. Ni aku masuk jalan-jalan kampung . Ada satu masjid besar kat sini. Ni kawasan kampung-kampung kat dalam ni. Aku rasa kebanyakan orang kat sini adalah Muslim. Muslim Albanian aku rasa lah. Ni perjalanan ni aku tengah mendaki ni. Mendaki sikit demi sedikit demi sedikit. Tapi nasib baiklah dia tak terlampau steep. Aku boleh je kayuh dengan tenaga yang optimum lah orang kata. Tak terlampau push. Tapi boleh tahan juga penat dia. Ni pun ada tanah perkuburan Muslim kat sini. Walaupun dekat Montenegro ni ataupun dipanggil Sinagora dalam bahasa diorang, majoritinya adalah Christian. Tak silap aku, diorang ni Christian Orthodox kot. Kalau tak silap aku, sebab diorang ni part of Serbia, bekas Yugoslavia juga. Jadi dalam Yugoslavia ni basically ramai yang Orthodox. Tapi dekat kawasan sini aku boleh nampak kampung-kampung dekat bukit-bukit sini. Banyak masjid-masjid dekat atas bukit. Aku rasa mereka adalah Albanian. Sebab sekarang ni aku masih lagi di antara border Albania dan juga Montenegro. Banyak caravan ni lalu kawasan sini. And lagi satu, tak pelik pun Islam boleh sampai ke sini. Sebab zaman dulu pun Empire Uthmaniyah sampai ke kawasan sini juga. Ni kalau boleh nampak, ini adalah tanah perkuburan Muslim. Nampak ada bulan bintang dekat batu nisan dia tu. Yang ni kubur-kubur lama ni atas ni. Nampak macam lama sangat lah. Batu nisan dia lebih kurang macam batu nisan zaman-zaman Uthmaniyah. Ni nampak ni. Ni perkuburan lama. Ni aku tengah jalan kat dalam kampung ni. Aku nampak air, sumber air ni. Aku rasa ni air yang boleh minum ni, air bersih ni kot. Ni ada tulis dalam bahasa Arab. Ni kira macam zaman Uthmaniyah punya tulisan lah ni. So aku rasa air ni boleh minum kot. Hopefully lah, ni air dari bukit kan. Sejuk kat air dia. Kita try rasa. Harap-harap jangan kena keracunan aku. Bismillah. Bismillah, mudah-mudahan okey. Segar. Sejuk okey. Tapi apa hal botol aku macam kuning . Oh, botol aku yang kuning. Air dia okey. Mudah-mudahan okey. Lampu was-was. Tengok view dari sini. Keliling bukit dan gunung. Ni ada bukit ni. Pantai dekat sebelah sana. Belakang bukit sana. Mungkin jauh sikit lah kot. Tapi aku ni masuk jalan kampung ni, nanti akan keluar ikut jalan tepi pantai. Dengar bunyi buruh. Gelap . Hari ni aku nak camping. So aku harap malam ni dah stop hujan . Aku tengok fokus dia masih hujan lagi. Tapi aku harap dia tak lebat. Macam gini pun okey. Mendung-mendung macam gini pun okey. Dan esok dia akan start cerah sepanjang seminggu. Itu yang aku nak sebenarnya. Dia kebanyakannya biasanya kat tepi-tepi jalan dekat area Balkan ni memang akan banyak ni . Wakaf-wakaf air macam ni . Orang buat apa semua kan.
Tapi aku teringat dulu waktu Kayun dengan Azmin dengan Iggy. Ada sekali tu Iggy dia ambil air kat tepi jalan tau, dekat kaki bukit. Aku dengan Azmin tak ambil air tu sebab air kita orang penuh lagi. Iggy je yang ambil air tu. Nasib memang tak baik untuk Iggy. Iggy terkena keracunan makanan waktu tu dari Mostar menuju ke Sarajevo. Iggy terkena keracunan makanan. Dia melepek 2-3 hari juga lah. And time tu kita orang untuk bagi Iggy sihat, recover balik apa semua, kita orang stay dekat rumah Imam Adis. Imam yang kalau korang follow video aku yang lama-lama, imam yang terkena kanser. Bukan kanser, dia macam ada ketumbuhan kat dalam otak dia, dekat sebuah bandar yang sebuah pekan kecil. Nama dia aku lupalah nama bandar dia. Dia antara Mostar ke Sarajevo. Kali ni aku nak pergi jumpa dengan Imam Adis tu sebab aku memang akan lalu dekat kawasan rumah dia. Aku akan jumpa dia dan aku nak jumpa dia and say thank you everything sebab pernah host kami dulu. And aku pun nak jumpa dia balik sebab aku nak tengok perkembangan dia sekarang macam mana. Dulu dia ada ketumbuhan kat dalam otak, dia orang dia menjalani pembedahan sebanyak berapa kali, 2 kali, 3 kali macam itu. So aku nak tengok dia macam mana, how is doing at the moment, and mungkin adalah something sikit yang aku boleh bagi kat dia ke kan, buat dia belanja makan ke, ataupun mungkin sedekah untuk madrasah yang dia tengah buat sekarang ni. Dia ajar kanak-kanak Bosnia kelas agama apa semua. Mungkin sikit lah boleh aku bagi kat dia. Dan kita tengok nanti macam mana. Aku tak contact lagi Imam Adis sebab aku tak tahu bila aku akan sampai ke sana. Jadi nanti bila aku dah sampai Mostar baru aku contact dia. Aku bagi tahu dia aku nak singgah, mungkin aku akan bermalam kat rumah dia 2-3 hari kalau dia okey lah. Kita tengok nanti macam mana. Okey, aku dah nampak laut dah dari sini, dari atas bukit ni. Ni akan menurun menuju ke jalan ke tepi laut sana. Oh hoi, nampak pantai semula setelah tak tahu berapa lama ni aku tak nampak pantai. Okey, ni ada apa benda ni, restoran kot ni kat sini ni. Ya ni kedai makan. So kita akan turun ke sana, kita akan melalui jalan tepi pantai seterusnya, sampailah ke Bar, sampai ke Koto, sampai ke Dubrovnik, sampai mana lagi lah sebelum kita masuk ke Bosnia. Tengok geng, view laut kat bawah sana. Tu bawah sana tu ada macam pekan kecil. Tak sabar aku nak tengok laut lagi. Always my favourite lah pantai. Cantik ke tak cantik ke, tapi it's always my favourite. Compared to pantai dengan gunung, aku sebenarnya lebih suka pantai. Sebab kenapa? Sebab kalau kawasan gunung ni, aku ni mudah koyak. Mudah koyak bukan sebab apa. Sebab kalau kena jumpa gunung yang tinggi-tinggi, yang steep apa benda semua, aku punya koyak tu sampai macam setiap kali 50 meter nak berhenti, 50 meter nak berhenti. Sebab tu aku lagi suka jalan tepi pantai dan jalan yang lebih landai. Kalau kawasan gunung ni, astaga, aku memang aku kalau boleh elak, aku elak lah. Tapi kawasan Balkan ni nak tak nak memang kena menghadap gunung lah. Itu je lah. Cumanya kena pandai-pandai cari jalan yang tak berada di kawasan gunung yang tinggi. Aku cuba cari jalan ni yang kalau gunung dia ke bukit dia naik pun sikit je, naik dan 200, 400. So far yang paling tinggi berapa aku layan, aku tak ingat lah. Tapi aku kalau boleh, aku tak nak cross mountain yang lebih daripada 1000 meter lah. Aku bukanlah seorang yang hardcore, so aku lebih suka benda yang santai-santai je, relax-relax. Ada awik-awik lah.
Aku tak tahu tu awik-awik Albania ke Turki ke, tapi diorang pakai tudung. Susah nak jumpa awik-awik pakai tudung dekat area Albania, area Montenegro ni. Mungkin sebab satu, negara diorang ni lebih kepada sekular lah. Dan diorang mengamalkan cara hidup macam orang barat. Mungkin juga aku jarang nampak sebab awik-awik ni banyak berkurung duduk kat rumah. Parents diorang tak pergi keluar. Aku tak tahu. Ni menurun je ni. Tak tahu mana jalan tepi pantai. Aku just ikut GPS je ni. Aku hidupkan map. Tapi kita makin lama makin dekat dengan laut kat bawah sana. Oh, aku lalu kat kawasan ni, restoran-restoran sini, bau makanan dia sedap-sedap weh. Lagi pun aku tengah lapar gila ni. Aku tak sabar nak sampai campsite, nak masak. Weh, aku nak makan nasi ni. Ni aku berapa hari tak jumpa nasi. Aku tak ingat dah. Memang kat sini aku jarang gila jumpa nasi. Sebabnya aku bila stay kat hotel, memang hotel yang banyak aku duduk adalah hotel yang tak ada dapur. Jadi macam mana aku nak masak kan. Aku rajin masak bila time camping je. Oh wow, dari sini aku macam dah boleh nampak ada gunung tu atas dia. Tak tahu snow cap ke apa benda tu ke, dilitupi awan ke, awan dia macam membalut puncak gunung. Mungkin dalam kamera tak berapa nampak kot sebab dia jauh. Tapi dari sini aku memang nampak, memang nampak dengan jelas lah. Memang besar. Tu dia. Dari sini dah boleh nampak bandar dekat bawah tu. Aku rasa itu bar kot, nama bandar yang aku akan lalu. Tu dia. Sibuk apa? Bukan sibuk, nampak padat. Tu. Bawah sana jauh. Memang jauh. Dalam kamera tak berapa jelas kot. Ni dari sini boleh nampak ni bawah ni. Ni bandar padat ni, padat gila besar. Lepas tu ada ni jajaran gunung kat sini ni. Nak sampai lagi sini. Cantik weh laluan ni, serius cantik gila. Ni menurun ni memang nice ni view dia. Memang nice. Tapi menurun dia agak steep dan juga tajam. Aku kena hati-hati. Okay, let's go. Kita menurun. Yeah. Ni jalan bawah ni menurun ni. Alright, so aku akan try control. Hati-hati, licin. Jalan licin. Tu dia geng. View dari sini geng. Ya Allah, cantik ya. Masya Allah. Memang cantik lah. Okay, kita menurun lagi. Hati-hati, jalan pun tak apa-apa cantik. Tak apa-apa elok. Aku tak tahulah mamat Jerman tadi tu kat mana. Dia jauh dah ke depan. Basikal dia ringan. Lagipun gear dia, dia pakai Rofloff je. Rofloff memang sedap lah sikit berbanding dengan gear yang aku pakai sekarang ni. Gear aku standard je, dia pakai Rofloff. Gila. Mendaki bukit pun boleh selamba lagi. Ni ada masjid kat sini dan juga tanah perkuburan Islam. Dekat kawasan dalam-dalam sikit, aku rasa ramai orang Muslim lah kot dekat area sini. Dan kalau yang Kristian dia mungkin banyak duduk dekat bandar. Dia terbalik macam dekat Albania pula. Aku tengok kawasan pendalaman dia ramai Kristian. Kalau kat kawasan bandar ramai Muslim. Sini kampung ramai Muslim, bandar ramai Kristian. Ni aku dah masuk jalan utama lah ni. Busy ni jalan ni. Aku rasa jalan je pun agak sempit juga kat area sini. Tapi nak macam mana, kena adapt juga. Slow, let's go.
Tak nampak lagi pantai. Jauh lagi. I think most of the restaurant around here halal kot. Sebab ni aku nampak ada macam kedai-kedai Muslim kat sini. And mungkin juga pekan ni pun majoritinya adalah Muslim. Aku rasa lah. Sebab aku nampak tadi ada kedai busana Muslimah apa semua kan. And nampak tak ni ada camper van, caravan apa semua. Sebenarnya kat kawasan sini mudah gila nak jumpa camper van, caravan. Sepanjang perjalanan tadi aku nampak banyak gila. Berhenti rehat jap ni, aku nampak bakery kat sini. Weh lapar weh, dua roti tadi tak cukup. Makan lagi lah. Lagi 21 km aku kena selesaikan hari ni. Okey, ni dia burek. Ha, makanan yang terkenal lah dekat Balkan ni, dekat Turki, dekat mana-mana lah kat Balkan ni. Lepas tu minum ni air teh. Ni one of the favourite juga aku dekat sini, dekat Fuse Tea ni. Fuse Tea, apa pun, forest food. So ni total ni air dengan burek ni €2.80. €2.80. Aku dah lapar sangat ni. Kena makan dulu. Lepas tu kejap lagi kita sambung jalan. Sedap. Soft. Lembut. Tengok view gunung kat belakang aku. Cantik weh. Weh, aku rasa macam tak tahu. Sesema ni macam nak demam wada. Badan aku rasa sejuk. Ui, harap-harap janganlah. Aku aku kau boleh tak nak demam weh dalam trip ni. Ni kawasan tengah bandar dia kot ni. Bandar apa aku tak sure. Tapi nampak dia punya bangunan-bangunan dia tu kat situ. Ni dia punya main square dia kot aku rasa. Apa yang nama bandar ni? Aku tak tahu. Bar aku rasa depan lagi. Ataupun ini memang dah bar dah. Ni ada gereja berkubah emas ni. Nampak tu. Dia punya salib kat atas pun berwarna emas. View depan ni kan. Lawa gila. Rumah-rumah di kaki-kaki gunung. Betul lah, aku dekat bandar yang diberi nama Bar ni sekarang ni. So aku akan meneruskan lagi perjalanan untuk ke campsite. 17 km lagi. Okay, dah mula melalui jalan tepi pantai sikit-sikit ni. Tu sebelah kiri aku adalah pantai. Banyak lagi pantai aku akan jumpa nanti. Dan dari campsite aku pun akan nampak pantai juga. Depan tu nampak ada lagi seorang cyclist. Aku baru lepak bersembang dengan dia kejap tadi. Dia dari Austria tapi dia sekarang bekerja dan duduk dekat Budva. Lebih kurang dalam 40 km dari sini. Saja sembang-sembang dengan dia. And dia pun buat macam saja cycling, buat loop. Lebih kurang dalam 2-3 hari macam itulah pusing Montenegro ni. So hari ni dia nak balik rumah. Tapi dia nak balik rumah, balik rumah lah. Aku nak pergi camping hari ni. Ni ada pantai kat sini ni. Hari ni tak apa-apa cantik sebab cuaca mendung. Jadi pantai pun nampak kelabu. Ni aku ikut Mamat ni. Dia ajak aku ikut jalan tepi pantai. Oh ni, nampak ni. Tapi tak ada orang mandi lah sekarang ni. Sebab ni sekarang ni tengah sejuk kan. Dah tak ada orang dah bersidai-sidai. Just pantai macam ni je. And it's quite nice lah. It's beautiful man. Yeah. Pasir dia pasir kasar. Pasar gila pasir dia.
pantai dekat Terengganu lagi best aku rasa kot. Macam aku nampak kasar gila dia ni pasir. Dari atas ni dah nampak dah macam dia berbatu-batu sikit pantai dia. Mungkin sekarang ni tengah low season sebab dah makin sejuk kan. So tempat ni jadi sunyi macam kosong kan. Mungkin lah. I'm not very sure sebab aku tak pernah datang sini waktu sama. Ha, ni tepi-tepi ni banyak restoran apa semua. Tempat lepak-lepak lah macam ni lah. Ha, ni ada kedai souvenir. Ya. Yeah. No, no war. No war. Ya. Yeah. Bagus gila Mamat tadi tu. Dua kali dia tanya aku. Waktu mula-mula jumpa dengan tadi masa nak berpisah tu dia tanya aku, do you need any help ke apa benda ke? Aku kalau ikutkan nak je cakap boleh tak nanti tumpang tidur rumah dia ke apa kan. Tapi malas lah sebab hari ni aku fikir macam aku nak camping. Aku nak masak, aku nak makan nasi. Itu je yang aku fikir dalam kepala aku sekarang ni. Lagipun rumah dia jauh lagi, lebih kurang dalam 30 km macam itu. Campsite yang aku nak pergi tu 10 km je lagi. Aku dah penat lah ni. Aku nak rehat je, nak relax je. Nak sampaikan campsite cepat hari ni. Jadi hai. Jadi jom lah kita sampaikan campsite cepat-cepat. Lepas tu relax, lepas tu masak dan makan. Okey, ada masuk terowong ni. Uish. Tinggi juga ni mendaki ni. Ni bukit ni tinggi ni. Tu pasal ada terowong. Dia membelah bukit ni. Sebelum kita sampai ke campsite 8 kilo lagi. Ada pendakian lah. Mungkin pendakian tu sejauh lebih kurang dalam 3 kilometer I guess. Sedai yang menurun. Allah Akbar. Okay, ni dia depan ni. Pendakian last. Pendakian last. Oh, ni memang betul-betul buah. Last dia bagi ni kan. Basah lencon aku ni. Basah sebab berpeluh. Bukannya basah sebab hujan. Ni hampir basah ni. Alhamdulillah dah menurun dah ni. Ni dah last dah ni. Depan ni dah tak ada mendaki lagi. Lega, 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 lega. Lagi 4.8 km je lagi ni nak sampai campsite. Lepas tu kita akan rehat. Alright, let's go gang. Tengok temel aku basah dengan peluh ni. Aku perah eh. Aduh, nampak air. Ni basah dengan peluh ni, bukan basah dengan hujan. Alright gang, jom ayo kita enjoy menurun sambil layan view. Aku dari atas ni aku mungkin dah boleh nampak dah campsite aku dekat area bay tu. Ada teluk eh. Kat situ. Melayan view dengan view yang cantik macam ini. Menurun sedap ya Allah, ini nikmat ya. Sekejap lagi dah sampai. Hai, nak makan nasi. Nak makan nasi. Tak sabar nak makan nasi. Ya Allah, hai view dia. Puati. Puati mendaki. Walaupun basah teruk ni, tapi puas hati. Alhamdulillah. Last kopek buah hari ni. Buah pukul last. Aku just nak rehat je kat campsite hari ni. Makan, lepas tu tidur awal. Esok bangun awal. Tu dia view pantai. Wow. Tinggi babe aku ni menurun tu. Empat pendakian gunung. Sedap babe. Okay, dah nak sampai dah campsite dia ni.
depan ni je belok kiri. Oh, akhirnya. Ada ni market dekat kat sini. Boleh lah ni nanti kalau nak cari apa kan. Nak buat minum ke apa. Aku macam nak cari teh. Ramai tak ini. Aku tengok sekarang ni tengah banyak camper van dekat area-area sini. Sepanjang jalan aku nampak asyik banyak camper van. Aku rasa ramai ni. Kita tengok. Ni, Camping Maslina. Nama Melayu. Dalam ni. Ya, sampai dah. Ini reception dia. Tengok dulu. Alright, camping place dia dalam ni. Dia tunjuk tadi kata suruh masuk je dalam. Aku kalau boleh nak cari tempat yang dekat dengan toilet, senang sikit. Ataupun ada ke dekat dengan pantai sini? Ke jauh sikit? Ha, ni toilet sini dekat. Yo man, habis lecak. Tanah bengek semua ni. Aku dah jumpa ni pot yang tanah dia keras sikit. Okey lah. Kalau nak baca kemah ke apa benda kan, tak adalah dia macam bengek macam tu. Kalau sama ni pacak kat rumput sedap je. Tapi ni rumput-rumput ni semua bengek. Habis bengek. Bila air depan ni je, dekat je. So it's time untuk pasang kemah, rehat, solat apa benda semua. Let's go. So basically ni ruang dalam kemah aku. Aku nak tunjuk sikit. Ni air mattress, tilam angin. Jadi aku tak direct ke tanah. Tanah ni sejuk lah. Jadi bila ada air mattress ni, dia akan lapik lah supaya aku tak kesejukan. Ni baju aku kan. Baju aku aku simpan kat dalam beg macam ni supaya dia boleh jadi bantal. Macam ni je lah kat dalam ruang kemah. Ni aku nak sidai kat luar tadi. Aku dah sidai kat luar. Lepas tu hujan. Korang dengar bunyi ni. Ni tengah hujan ni sekarang ni kat luar. So aku baru nak masak tapi hujan. Nampaknya aku kena utilize ruang kecil ni. Kecil je ni ruang ni. Aku nak masak dekat luar tu hujan pula. So terpaksa lah masak dekat sini. Ruang yang kecil ni kat dalam bawah apa fly kemah ni. Nasib baik aku dah solat awal-awal. Tadi tengah sembahyang tiba-tiba rasa air menitik macam tu. So ni tinggal masak, lepas tu makan and tidur. Nasib baiklah bilik air pun dekat je. So kalau aku nak ambil air ke, nak cuci-cuci ke, dekat je lah. Tak adalah basah teruk. Ni kalau dengar ni hujan makin lebat and angin betul-betul sangat kencang ni kat luar ni. Nampaknya aku tak boleh nak masak benda yang leceh-leceh. Nasib baiklah aku ada stok ni, Maggi Indomie. Ya, aku beli dekat mana kan? Aku beli dekat Kosovo ke dekat Albania ke, mana kah aku beli. Tapi aku ada satu stok lagi ni. Masak simple-simple je lah geng. Hujan ni tak boleh nak masak yang fancy-fancy. Memang betul-betul struggle ni nak masak ni. Tengok ni dah start basah ni. Air dah start masuk ke dalam sini. Nasiblah labu. Jadilah dapat ni makan Maggi ni pun alhamdulillah dah kira bersyukur dah. Ni aku campur dengan perencah tom yum sikit. Aku ada bawa perencah orang Malaysia dekat Turki bagi aku. Sebab Maggi kat sini kalau pakai perencah dia tak sedap pun. Rasa dia tak kena dengan tekak kita. Memang dia buat untuk tekak diorang lah. Jadi aku memang kena letak perencah tom yum. Okay geng, bismillah. Ini je yang ada rezeki alhamdulillah. Maggi pun sedap hujan-hujan ni. Wey, esok dah nak cari lagi ni stok Maggi ni. Aku dah habis stok lah. Okay, bismillah. Selamat menjam selera. Mantap. Sedap weh.